adik-adik, saya Segita dan anda sedang menonton Mari Bercerita. Ha, anda yang berada di darjah 5 perlu mengambil perhatian yang lebih, okey, kerana buku hari ini khas buat anda. Baik, pernahkah kamu mengalami sesuatu secara tiba-tiba sehingga terus tertanya, "Eh, apa yang berlaku tadi?" Cuba anda bayangkan sesuatu. Kita tutup mata dan bayangkan sesuatu bersama-sama, okey? Saya akan bayangkan yang makan tengah hari nanti akan ada seekor beruang yang masuk ke sini dan membuat pizza delivery. Wuih, pizza sedapnya. Saya dah lapar. Tapi cuba bayangkan, beruang membuat pizza delivery. Pelik kan? Ha, tapi kalau saya cakap begini, mesti anda akan rasa mustahil. Tetapi ada juga kemungkinan berlakunya perkara-perkara yang pelik. Perasaan bertambah pelik apabila sesuatu mimpi yang anda bayangkan tiba-tiba menjadi kenyataan. Sama seperti buku yang akan kita kenalkan hari ini yang bertajuk And Something Weird Happened oleh Pamela Rushby. Hello, tentunya tajuk buku ini sudah buat kita rasa hairan. And Something Weird Happened yang bermaksud dan sesuatu yang pelik berlaku. Tapi apa yang berlaku? Ha, mari kita baca sama-sama. Cerita ini tentang Joel dan imajinasinya yang tiba-tiba bertukar menjadi realiti. Ha, bagaimana perkembangan ceritanya? Kita akan selami buku ini dengan mengulas setiap bab dalam novel ini. Chapter 1, A Very Boring Holiday. Dalam bab pertama, Joel kembali ke sekolah selepas cuti sekolah. Cikgu Joel meminta semua murid-murid berfikir tentang aktiviti mereka sewaktu cuti sekolah. Joel berasa aktiviti yang dibuatnya itu semua membosankan berbanding dengan cerita rakan sekelasnya seperti yang dijelaskan dalam muka surat 6. Ha, everyone had done something good. Tom's cousin had come to stay. Tom's cousin was a skateboard champ. He had taught Tom some really good tricks. Yuki had been on a plane to visit her grandparents in Japan. Ben had been to a basketball camp. Everyone had done something good except me. Joel berasa yang cuti sekolahnya amat membosankan. Dia hanya duduk di rumah dengan adiknya Natalie kerana ibunya perlu bekerja. Setelah diminta berfikir tentang aktiviti cuti sekolah yang mereka lakukan, Cikgu Joel meminta untuk semua murid-murid menulis karangan tentang perkara tersebut. Okey, baik. Chapter 2, Making It Up. Alamak, bagaimana pula dengan Joel sekarang? Kalau adik-adik ada buku, adik-adik boleh rujuk muka surat 9 yang tertulis, I sat and looked at my blank page. I closed my writing book. Soon, my teacher came over. What did you do over the holidays, Joel? She asked. Nothing, I said. Nothing? Absolutely nothing, said my teacher. Well, nothing that I can write about, I said. Kesian Joel. Dia betul-betul tiada idea nak tulis apa-apa tentang aktiviti cuti sekolahnya. Oleh sebab itu, cikgunya menasihati untuk reka satu cerita. Macam dalam muka surat 10. Okey, kita baca sama-sama, okey? Well, if you really didn't do anything exciting, she said, then make something up. And she winked at me, and something sort of sparkled in the air around her. Wow, ajaibnya. Kenapa? Kenapalah kan? Agak-agaknya ada unsur-unsur sparkle seperti itu. Seperti sesuatu akan berlaku nanti. Ha. Akhirnya, Joel menulis 3 cerita dengan bayangan inspirasinya. Cerita pertama tentang lawatannya ke perpustakaan di mana dia berjumpa dengan penulis kegemarannya di muka surat 12. I told Anastasia Olivetti I was a big fan of hers, but I was just a little disappointed with the ending of her last book. Cerita kedua yang ditulisnya pula ialah tentang kedai aiskrim Mr. Gelati. Mr. Gelati, comel Mr. Gelati ya. Ha. How about putting jelly babies in the ice cream? I said, that would be different. Cerita ketiga pula tentang lawatannya ke restoran Pizza Shack dengan adik dan nenek. All the people cheered wildly. Natalie and I were the Pizza Shack's 1 millionth customer. We got free pizza for a year.
Pada bab kedua, kita dapat membaca tentang cerita Joel yang direka oleh Joel tentang cuti sekolah yang menarik. Tetapi perkara yang lebih menarik terjadi di bab tiga. Nak tahu apa yang terjadi? Jom kita baca di muka surat 19. Then I looked at my paper sadly. I wish my holiday had been exciting. Joel berasa sedih kerana tulisannya lebih indah dari realiti. Selepas itu, cikgunya memberi kerja rumah karangan yang baru. Kali ini tentang haiwan peliharaan. Apabila kembali ke rumah, Joel memutuskan untuk menulisnya kemudian. Sewaktu hujung minggu, ibunya mengajaknya untuk ke perpustakaan, kedai aiskrim dan juga kedai pizza. Sewaktu di perpustakaan, Anastasia Olivetti, penulis kegemaran Joel yang ditulis di dalam karangan, menegurnya dan berterima kasih kepada Joel. Kenapa pula atau macam mana Anastasia Olivetti kenal Kak Joel? Macam mana? Okay, kita baca sama-sama muka surat 24. This was weird. It was as if what I had made up had actually happened. Dah baca buku surat 24 tu. Sekarang kita ke chapter 4, bab keempat. More weird things happen. Sewaktu Joel, Natalie dan ibunya menuju ke arah kedai aiskrim Mr. Gelati yang comel itu, cuba bayangkan apa yang bakal berlaku. Cuba bayangkan. And something weird happened. Seperti tajuk buku ini. Kali ini, Mr. Gelati berterima kasih kepada Joel atas cadangan perisa aiskrim yang terbaru. Pelik kan? Lagi sekali. Okey, kita baca sama-sama muka surat 26. Okey. Mr. Gelati had called to me. Joel, wait. He rushed out with two huge ice creams in his hands. Joel's jelly baby freeze is selling like crazy, he said. Everyone wants it. Thank you. Thank you. Weird. Agak-agaknya apa pula yang terjadi di restoran pizza? Cuba teka. Pengurus restoran itu menyambut kedatangan mereka. Our pizza for a year winners, he said. Welcome. What would you like today? Okey, dah baca buku surat 28. Ataupun boleh baca bersama-sama di sini. Percaya atau tidak, dalam bab ini, semua yang ditulis oleh Joel dalam karangan imajinasinya menjadi kenyataan. Apabila pulang ke rumah, Joel baru teringat tentang kerja rumahnya. Dia berfikir bagaimana semuanya berlaku. Adakah penulisannya menjadi kenyataan? Apa yang akan jadi jika dia menulis sesuatu yang baru pula? Joel telah memilih untuk menulis tentang dinosaur. I didn't know what would happen, but I was going to find out. Di muka surat 32. Baik, seperti tajuk buku ini, ceritanya juga tergantung perasaan seperti... Apa kata anda yang menyambung ceritanya dengan menggunakan imajinasi anda sendiri? Dengan melihat pada lukisan di muka surat terakhir yang ada dinosaur tu, apa agaknya yang akan berlaku pada Joel? Jangan pergi ke mana-mana sebab kembali kita selepas ini, kita akan bermain game show yang special. Kembali bersama saya Sugita dalam rancangan Mari Bercerita dan hari ini kita menerokai buku berjudul And Something Weird Happened untuk rakan-rakan kita yang berada di darjah 5. Jadi sekarang mari kita cabar minda kita dengan suatu permainan bahasa tentang ejaan dan maksud di sebalik perkataan-perkataan dalam buku ini. Baik, saya akan memberikan anda dua pilihan ejaan, satu yang salah dan satu lagi yang betul. Jadi sudahkah anda bersedia? Perkataan pertama ialah exciting. Exciting bermaksud suatu perasaan gembira dan teruja. Bagaimana untuk mengeja perkataan itu? Adakah ia ini atau ini? Fikirkan, exciting. Ya betul, jawapannya adalah exciting, E-X-C-I-T-I-N-G dan cara menggunakannya dalam ayat ialah seperti ini. My teacher thinks the school holidays are exciting for everyone. Exiting pula bermaksud keluar meninggalkan suatu tempat.
Baik, itu exciting dan exiting. Perkataan seterusnya, boring. Selalu sangat kita gunakan perkataan ini. Boring lah, tak sukalah buat benda ni. Ha, suatu keadaan yang membosankan. Jadi, adakah ejaannya ini ataupun ini? Boring. Betul, jawapannya adalah ini. Boring, B-O-R-I-N-G. Dan contoh ayat, my weekend was boring because I didn't do much. Boring ke? Tak kan? Baik, perkataan seterusnya. Looked. Ha, looked. Ha, kita sedang melihat satu sama lain. Looked, melihat. Adakah ejaannya ini ataupun ini? Looked. Looked. Okey, baik. Jawapannya adalah ini. L-O-O-K-E-D. Itulah ejaan yang tepat. Dan contoh ayat yang boleh adik-adik gunakan ialah I looked outside the window to look for signs of rain. Looked ialah versi past tense yang membawa maksud telah melihat. Kalau look, present tense. Kalau telah melihat, past tense, looked. Perkataan seterusnya, nothing. Nothing. Tiada apa-apa. What's in your mouth? Nothing. Tak ada apa kat dalam mulut saya. Ha, jadi adakah ejaannya ini ataupun ini? Nothing. Bunyinya ada th. Nothing. Ya, betul. Jawapannya adalah nothing. N-O-T-H-I-N-G. Teacher said that there is nothing to worry about. Nothing. Jadi jika adik-adik sedar, nothing adalah penggabungan perkataan no dan thing. Baik, perkataan terakhir saya nak uji anda dengan ialah wrote yang bermaksud telah ditulis. Kalau write present tense, wrote past tense, telah ditulis. Adakah ejaannya ini ataupun ini? Wrote. Betul. W-R-O-T-E. Wrote. Joel wrote his story as fast as he could. Okey, perkataan ini seperti yang saya dah katakan tadi adalah past tense perkataan write. Jadi adik-adik bolehlah sentiasa ingat yang write walaupun ejaannya adalah W-R-I-T-E, setelah ia ditukarkan kepada past tense, ia akan menjadi wrote, W-R-O-T-E. Baik, dalam semua perkataan yang kita baru sahaja kaji, perkataan mana yang adik-adik tak pernah dengar ataupun tak selalu guna? Ha, latihan ini sebenarnya menunjukkan yang banyak perkataan yang seakan-akan sama bunyinya tapi mempunyai maksud dan ejaan yang berlainan. Jadi, jangan ke mana-mana, kita akan kembali sebentar lagi dan selepas ini kita akan kaji watak-watak yang ada dalam novel ini. Adik-adik, saya Sugita dan anda sedang menonton Mari Bercerita. Hari ini kita mengupas novel yang bertajuk And Something Weird Happened oleh Pamela Rushby. Baik, mari kita teliti watak-watak yang pelbagai dalam cerita ini. Adakah karakter masing-masing memainkan peranan yang sama atau berbeza dalam perkembangan cerita ini? Okey, kita masing-masing ada watak yang kita sukakan dalam cerita ini, tapi kita akan mulakan dahulu dengan watak utama cerita ini dan perwatakannya. Watak utama seperti mana yang anda tahu, iaitu watak Joel. Joel adalah seorang anak lelaki yang bersekolah. Seluruh cerita adalah dalam pandangannya. Joel merupakan seorang yang kreatif. Dia seorang yang suka berfikir dan mempunyai imajinasi yang luas. Watak Joel adalah watak dinamik kerana dia menghadapi perubahan watak dalam cerita ini. Di mana pada awal cerita, dia tidak suka menulis. Tetapi di hujung cerita, dia menjadi suka kepada penulisan dan teruja untuk menyiapkan kerja rumahnya yang baru. Joel bersifat ingin tahu terhadap kawasan sekelilingnya. Oleh itu, dia sering bertanya sama ada kepada orang lain atau dirinya sendiri. Dalam bahasa Inggeris,
perkataan ini adalah curious, okey? Tapi di sini kita akan tulis yang Joel, seorang yang bersifat suka bertanyalah. Itu watak Joel. Sekarang ni kita ke watak cikgu baru Joel. Joel's new teacher. Cikgu ni merupakan orang yang baru dalam kehidupan Joel. Dia selalu bertanya soalan kepada Joel. What did you do over the holidays, Joel? Guru Joel juga sedia berfikir dengan pantas dan suka menyelesaikan masalah seperti dalam muka surat 10. Well, if you really didn't do anything exciting, she said, then make something up. And she winked at me. Jadi, Cikgu Joel ni, kita tulis di sini, Cikgu ni berfikir dengan pantas. Okey. Sebagai seorang guru yang penyayang dan suka memberi sokongan kepada anak muridnya seperti dalam muka surat 17. I knew you could do it, Joel. That's wonderful. Will you let me read it to the class? Ha, kata Cikgu Joel. Jadi, Cikgu Joel ni merupakan seorang yang penyayang. Dia juga suka membaca dan suka mendengar kata-kata dari murid-muridnya. Joel kelihatan tertarik dengan gaya guru baharunya itu yang bersikap positif dan optimistik. Adakah kamu merasa perkara yang sama? Adakah kamu juga suka menulis seperti Joel? Siapakah penulis kegemaran anda? Banyak sangat soalan yang saya nak tanyakan kepada anda. Jadi apa kata kita ke segmen seterusnya, iaitu segmen soalan misteri. Okey, untuk mengetahui sama ada adik-adik betul-betul memahami cerita ini, saya nak tanya beberapa soalan. Boleh? Ha, kita menjawabnya bersama-sama, okey? Di hadapan saya ni ada beberapa soalan misteri. Jadi jom kita jawab bersama-sama. Okey, soalan pertama. Daripada kertas biru ini, apakah yang dilakukan oleh rakan sekelas Joel sewaktu cuti sekolah? Macam-macam yang dilakukan oleh rakan sekelas Joel. Cadangan jawapan yang adik-adik mungkin boleh adik-adik gunakan ialah Rosie telah pergi berkelah di tepi pantai dalam caravan dan meluncur air hari-hari. Tom pula telah meluangkan masa belajar bermain papan luncur dengan sepupunya yang merupakan juara skateboard. Yuki menaiki kapal terbang untuk bertemu dengan nenek dan atuknya di Jepun. Ben telah mengikuti kem bola keranjang. Soalan kedua daripada kertas yang berwarna merah ini berbunyi begini. Mengapakah Joel berasa cuti sekolahnya sangat membosankan? Mengapa? Jom kita jawab sama-sama. Joel berasa begitu kerana dia tidak pergi ke mana-mana, malah hanya duduk di rumah. Okey? Soalan seterusnya. Jadi saya ambil soalan dari kertas berwarna pink yang berbunyi, apakah nasihat guru kepada Joel? Cuba fikirkan. Tak apa kalau salah, tapi kita cuba sama-sama. Okey, cadangan jawapan buat adik-adik ialah guru Joel memberi pendapat untuk membina jalan cerita sendiri dan mereka ceritanya apabila dia tiada idea untuk merangka tugasan penulisannya. Okey, baik sangat Cikgu Joel kan? Soalan seterusnya. Apakah kesan sparkle yang dilihat oleh Joel? Cuba fikirkan, sparkle, ingat tak situasi apabila Joel berkata and there was sparkle in the air? Jawapannya adalah, cadangannya buat adik-adik, kesan kepada Joel ialah dia mula berfikir tentang kemungkinannya menulis cerita yang menarik. Okey, setakat ni semuanya okey? Kita ke soalan yang seterusnya. Soalannya berbunyi begini. Bagaimanakah Joel memulakan jalan cerita penulisannya? Ambil sedikit masa. Tapi kalau tidak dapat menjawabnya dengan penuh, tidak mengapa, saya akan membantu anda. Jawapan buat adik-adik, Joel berfikir tentang apa yang telah berlaku sewaktu cuti sekolahnya, tentang orang-orang yang dijumpai dan tempat-tempat yang dilawati. Terus dia mengambil pen dan mula menulis ceritanya. Okey? Kalau adik-adik tak pasti, adik-adik boleh merujuk pada muka surat 12 ya. Okey, baik. Soalan terakhir. Anda nak soalan
kertas warna oranye. Okey, soalannya berbunyi, pada pendapat anda, apakah yang bakal berlaku selepas Joel menyiapkan tugasan barunya? Apa yang mungkin akan berlaku? Anda ingat tak dinosaur di muka surat terakhir tu? Saya kalau ada dinosaur kat luar bilik saya, saya tak keluar dari bilik saya. Okey, ini cadangan jawapannya. Kita jawab bersama-sama. Gambar di muka surat 32 mencadangkan bahawa tulisan rekaannya menjadi realiti juga dengan haiwan peliharaan dinosaur menunggu di luar bilik tidur. Tetapi boleh jadi juga bahawa Joel berasa pelik ataupun aneh, weird yang tiada apa-apa yang berlaku dan dia hanya tertidur dan bermimpi selepas menyiapkan tugasan sekolahnya itu. Saya pun haraplah ia sekadar mimpi sahaja. Baik, kita telah pun sampai di penghujung segmen ini. Kalau anda sempat menjawab ke semua soalan tadi, bagus dan tahniah. Baiklah adik-adik, terima kasih kerana bersama saya. Nampaknya kita sudah tiba di penghujung rancangan Mari Bercerita. Saya harap apa yang kita bincangkan tadi dapat membantu anda semua membina imajinasi sendiri seperti watak utama kita Joel dalam And Something Weird Happened oleh Pamela Rushby. Semoga anda semua bukan hanya dapat membaca dan memahami buku cerita tetapi terus berfikir lebih mendalam lagi dan mengupas cerita yang dibaca. Baik, jangan lupa untuk teruskan membaca sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.